Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang ya di channel ini. Oke guys, kali ini sebelum kita mulai videonya dan bahas tentang si serum ini, tolong ya guys, yang belum subscribe, di subscribe terlebih dahulu. Bagi yang sudah, terima kasih. Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang Hanasui Serum. Ini dia ya guys, barangnya. Ini Hanasui Serum Whitening Gold ya guys. Mimin nyobain yang namanya serum ini ya guys, karena kenapa? Karena banyak banget yang pakai ini dan Mimin pengen tahu bener gak sih manfaatnya sebagus itu. Jadi tetap stay tune di channel ini. Ini fungsinya ada beberapa ya guys. Salah satunya itu mencerahkan kulit, kemudian menjaga elastisitas kulit, dan pastinya antioksidan. Nah ini ya guys, ini cara pakainya juga sudah ada, kemudian expirednya juga ada. Ini BPOM-nya. Sayang expirednya bukan di sini ya guys. Expirednya itu ada di botol kemasannya. Nah ini harganya murah banget ya guys. Enggak sampai 30.000. Jadi ya ampun, untuk serum yang mencegah penuaan dini buat Mimin ini murah banget ya guys. Cuma pastinya ada minusnya di serum ini. Nanti kita akan bahas seperti apa menurut pendapat Mimin ya guys. Jadi bagi kalian yang mau nyobain serum ini, boleh banget ya guys. Ini sudah BPOM ya guys. Ini dia ada expirednya di dalamnya ya guys, di botol si serumnya ini. Ini botolnya apek banget sih kata Mimin. Kenapa? Karena untuk harga segitu ini wow banget ya guys. Nih botolnya itu kayak botol kaca gitu, kemudian bening, jadi kelihatan dalamnya itu gold kayak gitu ya guys. Nih dia, Mimin buka ya guys, cobain si serumnya kayak gimana. Sebenarnya Mimin ini udah pakai sih, udah mau sebulanan kayak gitu ya guys. Jadi Mimin sudah merasakan ada perubahan sedikit di kulit wajah Mimin. Jadi bagi kalian yang mau nyoba, boleh banget. Nah ini dia guys, dia bentuknya kayak gini ya guys, sedikit lengket tapi masih nggak buruk sih, pokoknya lumayan lah gitu untuk ukuran harga segitu. Kemudian juga warnanya ini gold ya guys, jadi kayaknya mewah banget dan mahal banget. Nah ini kayak gini ya guys. Nih ini Mimin cobain dalam kurun waktu kurang lebih sebulanan lebih sih guys. Jadi nanti Mimin akan bahas dengan kalian gimana sih hasilnya buat Mimin ya guys. Semoga menjadi referensi kalian untuk pilih serum yang kalian mau dan cocok untuk kulit kalian. Yang paling penting itu pastikan banget itu sesuai dengan kondisi kulit kalian ya guys. Kalau misalnya lagi akne atau peradangan jerawat, jangan pakai yang biasa aja ya. Memang ada khusus untuk yang lagi peradangan jerawat. Ini pokoknya harus sesuai sama kulit kalian ya guys. Selain itu, ini buatan asli banget, ini Indonesia banget ya guys. Walaupun namanya Hanasui, tapi ini buatan asli Indonesia. Jadi ini produk lokal ya guys, bukan produk Cina ataupun produk Korea ataupun produk luar negeri manapun ya guys. Oke guys, kali ini kita akan bahas gimana sih pemakaian Mimin pada saat pakai yang Hanasui Serum ini. Ya ampun, mantap anda banget bapak ya guys. Nah ini sih Hanasui Serum yang Whitening Gold ini yang Mimin pakai nih, tinggal segini nih. Ini udah separohnya lebih kepake ya guys ya, tinggal sedikit ya. Mimin mau habiskan, Mimin pengen ngerasain sampai tuntas si Hanasui ini seperti apa. Tapi buat Mimin pribadi, dibilang bagus sih nggak terlalu, dibilang jelek juga nggak terlalu, ya not bad lah. Tapi kalau misalnya kalian mau nyoba produk yang lain juga nggak apa-apa sih. Tapi kalau untuk harga yang murah, kemudian membuat kulit kita agak lembab dan juga kulit kita juga agak kencengan sih, elastisitas kulitnya itu sepertinya ya menurut Mimin ini berubah atau ada perubahan. Ini lumayan sih dengan harga di bawah 30.000 ya guys. Tapi kalau misalnya negatifnya, kalau kekurangannya, kalau misalnya menurut Mimin ini si serum ini punya bau ya guys, punya wangi. Jadi ketika kita pakai ada wangi di wajah kita. Jadi Mimin agak kurang suka. Kenapa? Karena Mimin biasanya pakai serum yang tanpa wangi ya guys. Jadi yang pernah Mimin pakai misalnya kayak Azzarine itu kan no wangi ya guys. Jadi menurut Mimin lebih enak sih kalau misalnya tanpa wangi. Tapi kalau misalnya kalian senengnya yang ada wanginya sih nggak masalah sebenarnya. Kemudian teksturnya juga ini ya guys, teksturnya ini lebih lengket dibandingkan serum yang Azzarine itu. Jadi menurut Mimin, kalau Mimin biasa pakai Azzarine, jadi ini agak perlu penyesuaian lagi ya guys. Tapi sebenarnya ini juga bagus sih, kalau kalian mau nyoba silahkan. Yang pastinya ini BPOM dan juga halal ya guys. Boleh kalian cek BPOM-nya ya guys, itu juga udah ada label halalnya. Jadi jangan pikir-pikir lagi bagi kalian yang mau serum murah dan bagus, ini boleh jadi referensi kalian. Oke guys, terima kasih sudah menonton. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.